energi perubahan. Setelah sukses menggulingkan rezim Orde Baru, alumni aktivis 98 berdekat untuk mengambil bagian untuk melanjutkan semangat reformasi dalam membangun bangsa. Para alumni bertekad untuk lebih merapatkan barisan dan saling mendorong untuk maju dalam berbagai agenda menuju tahun politik 2024. Diharapkan pada tahun politik 2024, para aktivis reformasi tidak lagi hanya sebagai penonton, pengusung, atau aktor di balik layar, namun turun langsung menjadi pelaku untuk meneruskan agenda reformasi. Perlu diakui oleh salah satu alumni 98 yang juga guru besar ilmu politik dan keamanan Universitas Pajajaran, Muradi. Lambatnya reformasi karena terjadi perpecahan di dalam tubuh para alumni. Namun dengan adanya kegiatan ini, komunikasi akan kembali dibangun untuk memperbaiki kondisi yang ada. Jadi memang harus serius ini, kita berdemokrasi. Kita berharap juga jangan pamri ya, pamri itu ya berharap macam-macam untuk yaudah 2024 diantarkan, rezim ini bagus, berarti ini bagus, 2024 kita bisa main. Artinya main komitmen teman-teman bukan lagi cuma mengantarkan, tapi mungkin jadi pemain aktif ya. Apakah dia jadi calon menteri, calon presiden, calon apalagi calon pemimpin yang lain, saya kira itu menjadi salah satu komitmen teman-teman di sini. Menurut Muradi, ada beberapa aktivis yang saat ini telah duduk menjadi aktor politik di beberapa bidang, namun selama ini dirasa masih berjalan masing-masing. Dirinya berharap kondisi seperti ini kedepannya tidak lagi terjadi, karena penting untuk bersatu, menjaga haluan, dan semangat bersama, seperti yang digelorakan sesuai dengan tujuan dari perjuangan para aktivis tahun 98. Aditya Pratama, Bandung, Jawa Barat.